ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, yakni ayat 193 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini ayat yang keempat dari ayat 190, 192, 191, 192, dan sekarang 193. Dari 10 ayat terakhir surat Ali Imran yang oleh Rasulullah SAW setiap habis bangun tidur di pagi hari, beliau selalu membaca 10 ayat ini. Apa rahasianya? Nah, saudara bisa lihat dari ayat yang pertama dulu, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya. Allah berbicara tentang kekuasaannya, terus diiringi pernyataan atau doa dari orang yang beriman yang dipanjatkan kepada Allah. Sampai pada ayat 193 ini juga masih berisi doa. Orang beriman diajari oleh Allah untuk berdoa setiap bangun tidur, di pagi hari, sebelum bekerja, sebelum mengadakan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Berdoa seperti ini. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na kami telah mendengar, munadian seorang penyeru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang yunadi dia selalu menyeru, selalu mengajak manusia, lil iman, kepada iman, untuk iman. Rasul itu tadi berseru begini, an aminu bi rabbikum, an bahwasanya aminu berimanlah kalian wahai manusia, bi rabbikum kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, fa amanna maka kami pun telah beriman. Ya Allah, kami sudah mendengar seorang penyeru yang engkau suruh dia untuk menyeru manusia, untuk mengajak manusia agar manusia beriman. Dia berkata, "Hei manusia, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian." Lalu kami pun sudah beriman, ya Allah. Nah, karena kami sudah beriman, ya Allah, maka kami mohon kepada Engkau, kepada Paduka, ya Allah. Apa permohonan kami? Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah untuk kami dzunubana, dosa-dosa besar kami, wa kaffir, dan hapuskanlah, tutupilah, anna, dari kami, sayyiatina, dosa-dosa kecil kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abror, berserta orang yang baik-baik. Apa kata para ulama tentang ayat ini? Mari kita lihat sama-sama, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah kita mengetahui bacaannya dan sudah diterjemahkan kata demi kata, sekarang kita lihat apa makna dari ayat-ayat tersebut itu tadi. Yang pertama, kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, firman Allah yang berbunyi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang dia selalu menyeru manusia ini untuk iman kepada iman. Ai yang dimaksud yaitu da'ian, yang dimaksud dengan munadiyan di sini itu maksudnya adalah da'ian. Seorang da'i. Da'i itu artinya orang yang menyeru. Pekerjaan da'i itu da'a, menyeru, mengajak, ya. Atau yada'u, selalu menyeru, selalu mengajak. Ajakannya disebut dakwah, dakwatan. Da'a, yada'u, dakwatan. Nah, itu susunan bahasanya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab biasanya setiap kata kerja gitu ya, seperti ini misalnya, coba kita lihat ada nggak di sini nih. Oh, nggak ada ya. Jadi seorang penyeru yang menyeru manusia untuk beriman tadi adalah da'ian, seorang da'i, seorang juru dakwah. Yang yada'u, da'i tadi selalu mendakwahi, selalu berdakwah, selalu mengajak, mengajak orang ilal iman, kepada iman. Siapa da'i itu tadi? Wa huwa rasul, dan dia itu adalah rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kalimat ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar munadian, seorang penyeru. Siapa itu? Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu. Sekarang setelah Rasul sudah tidak ada pewarisnya. Pewaris Rasul, pewaris para Rasul adalah ulama, ya, al ulama'u, kata beliau, kata Rasulullah SAW, para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi tugas seorang ulama, tugas orang yang berilmu, yang alim. Kalau satu orang namanya orang yang alim, kalau banyak namanya al ulama. Ulama'u, para ulama itu tugasnya adalah mengajak manusia kepada urusan iman, bukan urusan perut, bukan urusan jabatan, bukan urusan yang lain-lain, bukan. Ngajak orang kepada iman, ya. Bukan mengajak orang untuk memilih suatu partai tertentu, bukan. Bukan mengajak manusia untuk sifat hal-hal yang bersifat keduniawian. Tapi mengajak manusia kepada iman. Terus seruannya, an, bahwasanya aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada pemelihara kalian, Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun telah beriman. Fa'amanna, maka kami pun kami beriman ya Allah, karena mendengar Rasulmu, Rasul engkau sudah mengajak kami beriman. Nah, yang dimaksud dengan kami telah beriman itu apa? Apa cuma mengatakan saya beriman begitu? Bukan. Yang dimaksud dengan kita sudah diajak oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau yang disampaikan oleh para ulama, lalu kita mengaku beriman, lalu kita menyatakan diri sebagai orang beriman. Nah, yang dimaksud dengan kata-kata fa'amanna, maka kami pun beriman, ai maksudnya yaqulu, dia berkata, ya si Rasul tadi, Rasulullah Muhammad SAW tadi ketika berkata aminu bi rabbikum fa'amanna, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian maka kami pun beriman. Nah, yang dimaksud dengan kami beriman, pernyataan saya beriman, kami beriman, itu ai maksudnya yaitu fastajabna lahu, maka kami memperkenankan kepadanya, kepada seruan Rasul itu tadi, kepada ajakan Rasul itu tadi. Itu Pak, Bu, kalau kita mengaku beriman, maka semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita sambut, kita apa ya, ijabai, kita penuhi panggilan Rasul, kita penuhi. Rasul menyuruh kita apa? Kita dengarkan, kemudian kita ikuti suruhannya, begitu loh. Itu yang namanya kami beriman, itu memperkenankan, kami telah memperkenankan kepadanya, kepada Rasul tadi. Bukan hanya itu, bukan memperkenankan ajakannya untuk beriman lalu kami beriman, bukan hanya itu. Tidak cukup hanya mengucapkan saya beriman atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus berhenti. Bukan, enggak cukup itu, belum cukup. Tapi apa? Wattaba'nahu, dan kami pun mengikutinya ya Allah. Kami beriman kepada Rasul itu ya Allah, dan kami mengikuti dia ya Allah dalam kehidupan ini. Tuh, orang yang beriman itu seperti itu, Bu, Pak, ya. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu gunanya kita belajar hadis-hadis Nabi. Ya. Terus apa lagi? Doa berikutnya lagi. Rabbana wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Dzunubun itu artinya dosa. Biasanya para ulama bilang itu untuk dosa besar. Dosa besar itu biasa disebut dengan dzambun kalau satu, atau dzunubun kalau jamak. Ya. Ampunilah untuk kami dosa-dosa besar kami. Kenapa orang beriman minta diampuni dosanya? Ai maksudnya yaitu kata Ibnu Katsir, bi imanina, karena iman kami, dengan sebab keimanan kami ya Allah, kami sekarang sudah mau beriman. Wattiba'ina, dan dengan sebab kami mengikuti, kami telah mau mengikuti nabiyaka, nabimu, nabi engkau ya Allah. Faghfir lana, maka ampunilah untuk kami dzunubana, dosa-dosa kami. Ai yaitu diantara dari permintaan orang beriman kepada Allah untuk ditutupi, untuk diampuni dosa-dosa besarnya adalah usturha, tutupilah dia ya Allah. Mungkin kita semua sebagai manusia dulu pernah berbuat dosa. Di masa yang lalu pasti pernah berbuat dosa. Dosanya apa? Mungkin dosa besar, mungkin dosa kecil. Apa itu contohnya? Dosa besar yang sering kita lakukan itu berbohong, ngibul. Itu dosa besar, itu nomor tiga. Sesudah durhaka kepada dua orang tua. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar yang banyak sekali itu yang kata Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi siapa? Ya Imam Az-Zahabi kalau nggak salah ya, yang menulis buku Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kata beliau ada 77 macam dosa-dosa besar. Nah, di antara 77 atau 70 sekian dosa besar tadi, ada yang paling besar. Ya, ketika pada satu saat Rasulullah SAW di tengah-tengah sahabatnya, lalu beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, au kama qala Rasulullah SAW, hal adullukum ala akbaril kabair, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata beliau, alal kabair, kepada dosa-dosa besar, ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala kepada akbaril kabair, sebesar-besarnya dosa-dosa besar, paling besarnya dosa-dosa besar, atau dosa-dosa besar yang paling besar. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Terus beliau mengetahui, yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah, menganggap ada sesuatu selain Allah yang seperti Allah, itu syirik. Ya, keyakinan dalam ajaran Islam bahwa ketika orang sakit kemudian dia sembuh dari sakitnya, itu dia sembuh karena Allah yang menyembuhkan, bukan karena yang lain. Dan kita juga harus berkeyakinan seperti itu. Yang menyembuhkan manusia dari sakitnya adalah Allah, sebagaimana yang mendatangkan penyakit itu juga Allah. Allah yang bikin penyakit dan Allah selalu sediakan obatnya. Nah, obat yang mana yang sesuai dengan kita, itu kita berusaha mencarinya, ikhtiar. Datang ke dokter, datang ke Pak Wahid. Wahid tidak tidur kan? Oh, enggak. Datang ke Bu Bidan, datang ke Pak Mantri, ya. Minta obat. Itu ikhtiar, usaha. Lalu bismillahirrahmanirrahim diminumnya obat. Kenapa? Gak mau disuntik, takut disuntik sama Pak Wahid. Ada orang datang ke tempat, udah datang ke tempat Pak Wahid, oleh Pak Wahid katanya disuruh ke tempat saya. Orangnya yang ngomong, Pak Wahid, ujar Pak Wahid, ulun disuruh ke sini ya, anu Pak Dokter gitu. Tapi sudah, sama sudah disuntik, ada ulun kada berani disuntik gitu. Nah, di sini harus disuntik ya. Gitu. Hah, jadi suntik loh, sakit kada, udah rasakan aja. Nanti kalau sakit nggak jadi kusuntik ya, dirasakan dulu, kalau sakit nggak jadi gitu. Bingung dia, ini Pak Dokter ngomong apa ini? Ya, sudah, akhirnya kusuntik betul ya. Nah, mukanya mencong, ya, perut sebelah itu loh. Nah, ada yang pinggangnya sakit, ada macam-macam lah. Pak Wahid tahu, ini bidangnya Pak Sugeng ini, ya, kirim ke saya. Suntik lah dia. Nah, terus setelah minum obat, ternyata sembuh. Nah, yang menyembuhkan itu bukan obat itu tadi, bukan suntikan kita, tapi Allah. Itu keyakinan orang beriman. Kalau kita meyakini obat itu yang menyembuhkan penyakit, kita sudah syirik namanya, dan itu dosa besar. Ya, jadi Nabi mengatakan, hal adullukum ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebesar-besar dosa-dosa besar? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Terus beliau mengatakan, al-isyraku billah, nomor satu adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, dan mendurhakai kedua orang tua, berani kepada kedua orang tua, menentang kepada orang tua, membantah kepada orang tuanya, padahal orang tuanya bersikap baik atau menasihati dia dengan yang baik, yang benar, tapi dia melawan kehendak orang tuanya. Ini dosa besar nomor dua. Setelah beliau berkata, pertama itu, kedua ini tadi, lalu beliau bergeser, jalan, bersandar. Ini apa? Teknik belajar mengajar. KBM, kegiatan belajar mengajar seorang guru kalau melihat muridnya sudah ada yang ngantuk, berdiam dulu. Oh, sudah bangun, baru beliau pindah ke tiang bersandar. Bersandar, tadi sampean yang bersandar, gantian sekarang Rasul bersandar. Ya. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Sampai 3 kali beliau mengatakan begitu. Ketahuilah, Allah, ketahuilah, ingat-ingatlah dosa besar yang nomor 3 sudah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Nomor 3 dosa yang paling besar, sampai diulang-ulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya. Qauluzur, perkataan bohong, wasyahadatuzur, dan saksi bohong. Nah, kita sedang nonton drama polisi tembak polisi, ya. Nanti di persidangan nanti akan ada saksi itu, akan ada saksi-saksi yang berbicara diminta oleh pengacara atau oleh Pak Jaksa untuk menjadi saksi kasus ini tadi. Pak Hakim hanya menentukan mana yang benar, mana yang salah menurut istihadnya Pak Hakim. Ya, dilaporkanlah terdakwa dengan segala macam dugaannya, dibacakan BAP biasanya tebal gini, Pak. Kakak saya itu hakim. Saya pernah ngikuti sidang. Oh, begini ya kakakku kalau sedang menyidang orang ya. Dibaca dulu itu tuntutan jaksa. Baca, panjang itu. Itu tuntutan yang dibaca jaksa adalah BAP, berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Pak Polisi dengan pasal-pasal yang dipakai untuk menuntut terdakwa tadi. Nah, kita nanti akan lihat siapa terdakwanya. Polisi menembak polisi ini tadi. Ya. Apa namanya? Ada yang mengatakan pertama kali kita dengar beritanya, ya, ada pengumuman dari Pak Polisi di Jakarta sana yang menembak Brigadir J ini tadi adalah apa namanya? Brigadir E ya. Ya. Gitu. Itu yang tersebar pertama. Nah, setelah otopsi yang kedua berubah lagi. Si penembak bukan Brigadir E, orang lain. Dan jumlahnya tidak hanya 1. Wah, kowe. Nah, kita cuma nonton aja, mau apa kita, nggak ada urusan sama itu, urusan mereka. Kita cuma penonton aja. Nah, kita kembali ke ini tadi. Nabi mengatakan wa qauluzur wa syahadatuzur, dan berkata bohong dan menjadi saksi bohong. Jadi kalau saudara menjadi saksi di pengadilan, kemudian saudara berbohong di pengadilan tadi, saudara sudah melakukan dosa besar. Yang dosa besar itu tidak ada balasannya kecuali harus masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu sampai 3 kali Nabi mengatakan begitu. Nah, kembali kepada ini tadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bacakan hadis ini tadi? Karena kita ini semua yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang ada di mana saja yang sudah mengaku beriman, bagaimanapun pengakuan mereka sebagai orang beriman, tetap saja mereka adalah manusia yang di masa lalu pasti pernah berbuat dosa besar. Di antaranya adalah ngibul, bohong, ngeramput, apalagi ngapusi, nah, apalagi ya, ya begitulah, ya itu dosa besar itu berbohong, dosa yang paling besar, melebihi dosa orang yang berzina. Berzina itu juga berdosa besar, tapi berbohong itu lebih besar dosanya daripada orang berzina. Masya Allah. Jadi Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, yaitu karena keimanan kami dan kami telah beriman dan kami telah mengikuti nabimu, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, yaitu usturha. Fuad mana Fuad? Adi. Iki macamnya apa? Usturha, benar nak. Nah, dia sudah belajar bahasa Arab, ya. Dan ini dari kata sataro, yasturu, fiil amrnya ustur, gitu ya. Ya. Jadi, ya Allah tutupilah dosa kami. Jadi kita kepengen, kita mohon kepada Allah supaya dosa besar kami ditutupi oleh Allah, jangan ditampakkan. Malu kalau tampak. Jadi kalau saudara pernah berdosa besar, tidak ada yang tahu, berterima kasihlah kepada Allah karena Allah sudah menutupi dosa kamu. Nah, kamu jangan berbuat dosa lagi. Itu. Aku pakai topi ini kayak gini loh, melotrok-melotrok ini loh, Pak. Ya. Ampunilah untuk kami dosa-dosa besar kami, yaitu tutupilah dia, wa kafir anna sayyiatina, dan hapuskanlah dari kami dosa-dosa kecil kami, ai yaitu fima bainaka wa bainak, fima bainana wa bainak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pada dosa apa saja yang telah aku lakukan antara kami, yang telah kami lakukan antara kami dengan engkau ya Allah. Dosa yang kami lakukan. Itu. Terus permintaan berikutnya, minta diampuni dosanya yang besar, minta ditutupi kesalahannya yang kecil-kecil. Yang berikutnya, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami beserta orang yang baik-baik. Jadi kita berdoa ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di antara orang yang baik-baik ya Allah. Ini doa ini penting Pak, supaya nanti saat kita mati kita berada di tengah orang-orang yang baik-baik, sehingga kita jenazah kita akan diurusi dengan baik, dengan benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disolati oleh minimal 40 orang. Siapa yang meninggal dunia dan disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, surga jaminannya untuk dia. Masya Allah, 40 orang aja cukup sudah. Apalagi lebih. Dan syaratnya 40 orang tadi orang-orang yang tidak syirik kepada Allah, tidak musyrik, tidak berpartai-partai, tidak bergolongan-golongan. Karena bergolongan-golongan, berpartai-partai itu kelakuan orang-orang musyrik. Orang beriman gak mau bergolong-golongan, berpartai-partai, gak mau, maunya berjamaah, bersama. Ya. Ai maksudnya permohonan minta diwafatkan bersama orang yang baik-baik, yaitu al-hikna bisolihin, kata Ibnu Katsir. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh, tawafatkanlah kami bersama orang yang baik-baik. Maksudnya kami nanti kalau meninggal ya Allah, mohon engkau hubungkan kami, pertemukan kami dengan orang yang soleh-soleh. Tempatnya di alam kubur sana, berkumpulannya orang yang soleh-soleh ya Allah. Di mana? Di Iliyun sana. Nah, orang yang fajir, yang berdosa, fi sijjin, tuh ya. Itu tafsir Ibnu Katsir. Adapun tafsir Imam Al-Baghawi, beliau menjelaskan begini. Ini doa yang berbunyi, Rabbana innana sami'na munadiyan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni penyeru tadi adalah Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Ibnu Katsir tadi. Ibnu Katsir mengatakannya wa huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini huwa Muhammad, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tafsir yang lain yang dimaksud dengan Rabbana innana sami'na munadiyan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar satu penyeru. Ini innana sami'na munadiyan, penyeru. Apa yang dimaksud penyeru? Tadi sudah tafsir yang pertama, penyeru di sini adalah Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir yang lain. Tafsir yang lain apa itu penyeru yang dimaksudkan di sini? Wa qala, dan telah berkata di antara para ahli tafsir yaitu Imam Al-Quradi, ya, yakni yang dimaksud dengan penyeru atau munadiyan tadi adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu penyeru. Al-Quran itu kalau kita baca Itu isinya seruan, ajakan, himbauan. Itu. Nah, makanya Al-Qur'an juga disebut sebagai munadian, sebagai penyeru, sebagai sesuatu yang menyeru, sesuatu yang mengajak. Al-Qur'an itu mengajak manusia kepada iman, kepada Allah, kepada Rasul, kepada amal soleh. Tuh. Terus kata Imam Al-Baghawi, "Falaisa kullu ahadin." Kenapa ada sebagian ulama menjelaskan bahwa munadian sini bukan hanya Rasul tapi juga Al-Qur'an? Kata Imam Al-Baghawi, "Falaisa kullu ahadin yalqon nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Falaisa karena tidak kullu ahadin setiap orang, yalqa bertemu dengan an-nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang dimaksud oleh ayat ini tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ibunya ayatnya ya. Ini ayat ini dulu turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dibacakan kepada para sahabatnya. Nah, lewat ayat Al-Qur'an ini Nabi diberitahu, "Hai Muhammad, ketahuilah ya, ulul albab, orang-orang yang punya akal sehat itu adalah orang-orang yang berdoa begini kalau berdoa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, satu peseruan yang yunadi, seruan itu menyeru lil iman, untuk iman. Dia adalah Al-Qur'an." Kenapa? Karena tidak semua orang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti kita semua ini tidak pernah ketemu dengan Nabi. Tapi kita mau menjadi orang beriman, mau. Kenapa? Karena mendengar Al-Qur'an. Orang menyampaikan ayat Al-Qur'an, kita percaya kepada seruan atau ajakan orang yang menyampaikan Al-Qur'an tadi. Kita beriman, percaya kepada Al-Qur'an yang disampaikan orang kepada kita. Jadilah kita orang yang beriman. Gitu. Makanya munadian ini tafsir yang lainnya adalah Al-Qur'an. Terus yunadi lil iman. Rasul itu tadi atau Al-Qur'an tadi selalu mengajak, menyeru kepada iman, ai yaitu ilal iman, kepada iman. An aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafina 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Enggak dijelaskan oleh Al-Baghawi ini. Satu rangkaian ayat panjang ini enggak dijelaskan rinci. Beliau hanya mengatakan ini orang-orang beriman ini minta kepada Allah supaya diwafatkan bersama orang yang baik-baik. Ai maksudnya yang dimaksud dengan permintaan agar diwafatkan bersama orang yang baik-baik, ai yaitu fi jumlatil abror, di kalangan orang-orang yang baik-baik, di kumpulan orang-orang yang baik-baik. Jadi kita mati di tengah orang yang baik-baik, kita akan diperlakukan dengan baik. Itu. Nah, ini sampai sini selesai sudah. Berikutnya masih ada lagi doa berikutnya, doa orang-orang yang beriman atau doa ulul albab ini. Doa berikutnya sebagaimana firman Allah di ayat 194. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina dan berilah kepada kami, ma apa yang wa'atana engkau telah janjikan kepada kami, ala rusulika atas rasul-rasulmu, melalui lisan rasul-rasulmu ya Allah, wala tukhzina dan janganlah engkau hinakan kami ya Allah, yaumal qiyamah pada hari kiamat, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhlifu engkau itu tidak pernah mengingkari, menyelisihi al-mi'at janji itu ya Allah. Engkau adalah yang zat yang tidak pernah mengingkari janji. Kalau engkau berjanji, engkau pasti mengingkari janji. Maka oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada engkau, berikan kepada kami ya Allah apa yang engkau janjikan kepada kami. Nah, Allah menjanjikan apa kepada kita? Itu diterangkan dalam tafsir ya. Nih, Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa atana, wahai Tuhan kami, dan berilah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami ala rusulika, atas lisan rasul-rasulmu. Kila dikatakan maknahu, maknanya alal iman ya, janjimu ya Allah, berilah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami ya Allah alal iman birusulika, atas iman kepada Rasulmu. Engkau sudah berjanji ya Allah, kalau manusia mau beriman kepada Engkau melalui lisan-lisan para Rasulmu, Engkau berjanji akan memasukkan kami ke dalam surga. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Itu ala rusulika, itu maksudnya alal iman birusulika. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui iman kepada Rasulmu. Ala rusulika, atas Rasul-Rasul, maksudnya melalui iman kepada Rasulmu. Wakilah dan dikatakan maknahu, mana yang lain, ala al-sinati rusulika ya, berilah kepada kami ya Allah apa yang Engkau telah janjikan kepada kami ya, karena melalui lisan Rasul-Rasul Engkau ya Allah. Wahada adhar, dan pendapat yang kedua ini yang lebih sahih. Wala tuhzina, setelah mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada orang beriman apa yang Allah sudah janjikan kepada orang beriman, bahwa orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Itu ayatnya banyak. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu orang beriman pasti beramal soleh. Nah, di ayat yang lain ini di surat 98 nih. Di surat 98 surat Al-Bayyinah, di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini loh, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di hadapan Allah pemelihara mereka, Tuhan mereka, adalah jannatu aden, surga Aden. Kata orang Kristen surga Aden. Orang Kristen juga tahu loh Pak, surga Aden. Di kitab suci mereka itu, Injil itu, kitab Injilnya mereka itu ada kata-kata surga Aden. Kalau kita di sini jannatu aden, surga yang kekal, yang tajri minta dihal anda. Jadi balasan orang beriman di hadapan Allah adalah surga yang kekal, jannatu aden. Ya, yang tajri minta dihal anda, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Zalika, surga Aden itu, keridhaan Allah itu, liman, hanya untuk orang yang khasyiya rabbah, dia takut kepada Tuhannya. Jadi orang beriman karena takut kepada Allah, takut kepada siksa neraka, mohon kepada Allah supaya diberi apa yang dijanjikan oleh kepada orang-orang beriman melalui Rasul-Rasul Allah. Dan permohonan berikutnya, wala tuhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau menghinakan kami ya Allah di hari kiamat. Ayat yang dimaksud dengan jangan menghinakan di hari kiamat adalah ala ru'usil khalaik, yaitu di hadapan seluruh makhluk-makhluk, di atas kepala-kepala seluruh makhluk. Jadi saudara sekalian, nanti di akhirat orang yang mengerikan ini. Nanti akan ada kejadian, sini orang-orang yang banyak memuji Allah, ayo ke sini. Itu. Ainal hammadun, mana itu orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah? Wah, kita sudah termasuk apa belum ini? Jangan-jangan belum termasuk alhammadun. Oh, habis makan sering lupa kok, gak bilang alhamdulillah kok. Kenyang, gitu. Bukannya alhamdulillah tapi bersendawa. Apa? Meriga. Ya. Nah, harusnya kan alhamdulillah, tapi kadang-kadang juga terus alhamdulillah. Alhamdulillahnya belakangan, Pak. Meriganya dulu. Masya Allah. Nah, nanti juga akan ada dipanggil orang, mana itu penipu rakyat itu? Yang berjanji kepada rakyatnya kemudian menipu, ayo sini. Tarik oleh malaikat di hadapan seluruh manusia di muka bumi yang pernah ada di muka bumi itu. Malu kita nanti sana, Pak, kalau itu terjadi pada kita. Makanya kita perlu berdoa ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW setiap bangun tidur membaca ayat ini yang berisi doa supaya jangan dihinakan di hari kiamat nanti. Saudara boleh saja di dunia ini menjadi orang yang terhormat, yang pergi kemana saja pakai pesawat gratis dengan segala fasilitasnya, dikawal oleh pasukan kanan kirinya yang siap melindungi saudara di dunia itu, di dunia dan selama masih menjabat. Kalau udah nggak menjabat nanti nggak ada lagi yang ngawal itu, ya. Jadi saudara, nanti kita di sana itu lain, nggak seperti di dunia ini. Keadaan di akhirat berbanding terbalik pokoknya. Orang yang baik di muka bumi ini bisa jadi nanti di sana ternyata dia orang yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya orang yang kita hina-hina, kita rendah-rendahkan, kita ejek, yang nggak dianggap orang yang nggak ada gunanya, ternyata di sana oleh Allah dimuliakan. Masya Allah. Nah ini. Nah lalu doa ini ditutup dengan pernyataan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi janji. Ai maksudnya la buddha minal mi'ad, tidak ada lain, ya, tidak bisa tidak di antara janji-janji Allah alladzi akhbarta, yang engkau telah kabarkan anhu tentang dia rasulaka kepada rasulmu ya Allah, ya, wa huwa, dan itu wa huwal qiyamu, dan yang dimaksud dengan janji itu adalah berdiri yaumal kiamati, di hari kiamat, baina yadaik, di hadapan engkau ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau hinakan kami ya Allah di hari kiamat, ketika kami berdiri di hadapan engkau di hari kiamat di padang mahsyar nanti ya Allah, yang disaksikan oleh semua makhluk itu, semua manusia melihat. Nah, lalu kata Ibnu Katsir, waqad sabata, dan sungguh telah pasti anna, bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakra'u, beliau Rasul itu selalu membaca hadhil ayati, ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mana? Ayat-ayat al-asra, yang 10, min akhiri Ali Imran, dari akhir surat Ali Imran, idza qama minal laili, ketika beliau bangun di malam hari, li tahajjudihi, untuk tahajud kepada Allah. Jadi sebelum sholat tahajud baca doa ini dulu. Seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, faqala telah, dan maka telah berkata Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah membelas kasihani beliau, an Ibnu Abbasin, kata Bukhari, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, Bitu, Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah bermalam, tidur di malam hari, inda kholati, di tempat bibiku, ya, yang bernama Maimunah. Fatahaddatsa, lalu berceritalah, beromong-omonglah. Siapa yang omong-omong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah ini kan salah satu istri Rasul, ya. Nah, Ibnu Abbas mendengar Rasulullah saat tidur tempatnya Maimunah, itu keluarganya Rasul. Terus dia waktu malam hari Ibnu Abbas mendengar Rasulullah SAW omong-omong, ya, fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi, omong-omong beliau bersama keluarganya saatan sesaat, tsumma raqada, kemudian beliau pun tidur. Jadi Nabi kita malam hari juga ngobrol-ngobrol sama istrinya, sama keluarganya. Tapi tidak lama terus tidur. Falamma, maka ketika kana telah ada sulusul lail, sepertiga malam al-akhiri yang akhir, maka ketika sudah di sepertiga malam terakhir, qa'ada, beliau pun duduk dari tidurnya, bangun tidur duduk. Lalu apa? Fanadhara ila sama, menurut riwayat ini beliau bangun tidur terus melihat ke arah langit. Faqala, lalu beliau mengucapkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan seterusnya sampai 10 ayat terakhir selesai. Itu dibaca setelah bangun tidur sebelum turun dari tempat tidur. Menurut hadis riwayat Bukhari. Ya, tsumma, kemudian setelah beliau membaca 10 ayat tadi, tsumma qoma, kemudian beliau berdiri. Perhatikan ini, perhatikan. Bangun tidur, beliau terus melihat ke langit, baca inna fi khalqis samawati sampai selesai 10 ayat. Tsumma qoma, kemudian beliau berdiri, fatawaddoa, lalu beliau berwudu. Dalam pikiran kita, berarti beliau bangun tidur belum berwudu ini, tapi baca Quran. Ini artinya apa? Kalau betul seperti itu, berarti membaca Quran dalam keadaan tanpa wudu tidak mengapa, boleh. Walaupun yang terbaik adalah berwudu dulu. Ya, wastana, dan kemudian beliau gosok gigi. Fasolla, lalu beliau sholat ihda asrata rakaatan, 11 rakaat sholat tahajud dan witir. Tsumma, kemudian adzana bilalun, adzanlah Bilal, tukang adzannya Nabi. Fasolla, lalu beliau sholat rakaataini, sholat 2 rakaat, sholat sunat fajar. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar dari rumahnya. Fasolla bin nasi subha, lalu beliau sholat bersama orang banyak, sholat subuh. Jadi menurut hadis riwayat Bukhari, beliau membaca 10 ayat terakhir tadi sebelum wudu, sebelum sholat tahajud. Wa qala rawahu Muslim, dan demikian juga Imam Muslim meriwayatkan an Abi Bakar bin Ishaq As-Sunani an Ibni Abi Maryam, dan seterusnya, ya, dalam hadis yang lain agak beda bunyinya. Ini beliau musamat muka dulu terus turun berwudu. Setelah wudu baru beliau menghadap ke langit, baca doa wudu, setelah wudu lalu baca 10 ayat terakhir surah Ali 'Imran, baru sholat tahajud. Beda. Kenapa beda? Lalu yang benar yang mana? Dua-duanya benar, karena dua-duanya sahih. Jadi mungkin satu saat beliau berbuat seperti itu, di kali yang lain beliau berwudu dulu baru beliau baca 10 ayat terakhir dari surat Ali 'Imran ini. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ya, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.